Welcome to SANTOON TV. Wah, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih. Meh. Ko Alim. Ya, Faisal, bikin kaget saja. Aku kira si Martin datang jemput aku. Ko, aku mau belajar dagang sama koko. Oh, tumpen mau belajar. Biasanya cuma tahu reverse. Ya, nih, ko mau ngubah nasib, mau bisnis aja. Ya, siapa bilang bisnis pasti mengubah nasib. Kalau salah perhitungan bisa langsung bangkrut jatuh miskin, ho. Bitcoin kok katanya pasti menang terus. Hanya Faisal lah Faisal, udang saja punya otak masa kau tak ada. Mulai lagi. Kau sudah punya modal apa saja. Tapi kok katanya kita bisa mulai tanpa modal. Siapa bilang? Katanya kita jadi pihak ketiga kok. Kita ambil barang dari supplier terus tawarkan ke buyer, jadi kita gak keluar modal. Waktu dan tenaga bukan modal kah? Modal bukan hanya uang, tapi soft skill, keterampilan, kekuletan, semuanya itu modal. Oh gitu ya, ko? Iya, Faisal lah, Jadi aku harus gimana, ko? Pelajari dulu market, jangan buru-buru nanti salah target. Jangan takut-takut juga nanti gak mulai-mulai. Kayak mau nikah dong. Hah, tuh tumben tidak dungu. Jadi produk apa yang bisa kujual, ko? Sekarang koko tanya, ha? Kalau ada showroom mobil di samping rumahmu, kau bisa jual apa? Jual paku buat ditebarin ke jalan. Hanya Faisal. Gak tau kok jadi jawabannya apa. Jual aksesoris mobil lah. Kok gitu? Bisnis yang bagus ialah bisnis yang bisa berkolaborasi dengan bisnis sekitar. Jadi meminimalisir persaingan. Lebih baik cari kawan daripada cari lawan. Oh, apakah ada rahasia agar bisa hebat bisnis? Nah, di kertas ini tertulis rahasia dalam bisnis. Loh, kok kosong? Kalau rahasia ditulis, apakah masih namanya rahasia? Semua pebisnis punya rahasianya dan tidak mungkin dibagi ke orang lain. Makanya ada namanya rahasia perusahaan. Tapi kalau rahasianya bocor gimana, kok? Strategi bisa dikopi, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Betul juga. Betul juga, udang saja punya otak, masa kok tak ada? Faisal, 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 Faisal. Faisal.